Hello, hai, assalamualaikum dan selamat datang ke channel. Okay guys, hari ni dalam sembang kongsi saya nak berkongsi kepada anda semua tentang anugerah juri lagu yang ke-34 yang telah melabuhkan tirainya semalam. Kalau dalam bahasa Terengganu kita panggil maren dulu. Jadi benda tu berlaku dah maren dulu. Dan dalam anugerah juri lagu kali ini kita diperlihatkan dengan pelbagai kontroversi, momen-momen indah dan juga min-min yang telah direka cipta oleh rakyat Malaysia yang begitu kreatif dan inovatif. Mereka begitu cekap dalam membuat min-min yang begitu berkualiti untuk anugerah juri lagu kali ini, okay? Dan jangan lupa pada anda semua, kalau tengok video ni jangan lupa subscribe, komen, like dan share kalau suka video ni, okay? Sebelum saya melanjutkan lagi tempoh video saya pada hari ini, izinkan saya untuk saya bagi tahu dulu apa yang saya nak cerita dalam video ni supaya anda mudah faham dan tahu apa yang saya nak sampaikan, okay? Yang pertama, kita akan bercerita tentang siapakah pemenang dan orang kata persembahan terbaik, worker terbaik yang telah dianugerahkan semalam tu. Yang pertama. Yang kedua, kita akan bercerita kontroversi-kontroversi yang berlaku dalam anugerah juri lagu. Yang ketiga, kita akan pergi kepada momen-momen indah yang berlaku dalam anugerah juri lagu yang ke-34. Dan yang terakhir sekali, kita akan pergi tengok min-min yang telah dibuat oleh rakyat Malaysia. Okay. Jadi stay tune, jangan rasa bosan, jangan rasa nak skip video ni. Jangan, teruskan tengok sampai habis, okay? Kita teruskan yang pertama. Okey, yang pertama, kita sudah sedia maklum bahawa anugerah juri lagu dimenangi ataupun yang kata tempat yang pertama dimenangi oleh Naim Daniel dengan lagu Sumpah. Okey. Lagu ni begitu kuat, kata aura lagu ni begitu kuat dengan lirik lagunya yang begitu kuat dan mampu mengangkat nama, sekali lagi mengangkat nama Naim Daniel menjadi juara pada malam main dulu. Jadi kepada Naim Daniel, tahniah. Dan kita pergi kepada pemenang yang kedua, iaitu Amandra Bangun. Dan pemenang yang ketiga, Antar Permana, iaitu dinyanyikan oleh Bob Yusof. Dan worker terbaik dan persembahan terbaik dimenangi oleh Afif Syuib. Dan pilihan peminat dimenangi oleh Hakim Rusli. Okey, berkaitan dengan worker terbaik ni, semasa dia, orang kata, kalau bagi setiap pandangan netizen ataupun setiap orang kata lain orang lain pandangan dia, bagi saya, semasa Ernie Zakri menyanyi, saya rasakan dalam hati ni, aku rasa Ernie akan menang worker terbaik. Tapi saya tengok pada malam baru ni, iaitu pada malam anugerah juri lagu, ia sesuatu yang bukan mudah disebabkan ada beberapa pilihan yang orang kata potensi untuk memenangi worker terbaik. Antaranya Ernie Zaki, Aina Abdul, Afif Syuib sendiri, Azama juga termasuk Hakim Rusli. Kalau kita kira 5 orang di sini. Jadi setiap 5 orang ni ada peminatnya tersendiri dan juga pandangan-pandangan yang berbeza, okey. Jadi anda utarakanlah pendapat anda di bawah sana ni dekat komen tu, okey. Dan kita pergi ke segmen yang kedua, iaitu segmen kontroversi dalam anugerah juri lagu yang ke-34, okey. Yang pertama, orang kata yang paling disebut-sebut oleh netizen ataupun rakyat-rakyat Malaysia, dan saya rasa benda ni ataupun perkara ni akan diingati oleh rakyat Malaysia sampai bila-bila, dan setiap kali AJM mungkin perkara ni akan diungkit oleh rakyat Malaysia kita pada AJM akan datang, okay? Iaitu semasa Datuk Seri Siti Nurhaliza ataupun Tok T nak menyanyi, mic dia tidak berbunyi ataupun sound
technical problem, sound tu mute seketika. Dan setibanya Datuk Tok T dekat tengah bersama bot baru bunyi. Tapi saya rasa technical error problem ni dia sesuatu yang orang kata di luar jangkaan ataupun di sebaliknya. Saya pun tak nak ulas lebih lanjut, saya takut yelah mungkin kita ni tidak berada di tempat kejadian, technical error ataupun apa yang berlaku, plan last minute ke apa ke, itu pun saya tidak pasti. Tapi sepatutnya dalam anugerah juara lagu yang orang kata anugerah juara lagu yang berprestij di Malaysia ni, sepatutnya technical problem ataupun technical error sebegini sepatutnya diminimaliskan ataupun dikurangkan, disebabkan ramai mata-mata yang melihat, bukan mata-mata yang berada di Aziatic Arena tu saja yang lihat, tapi kita rakyat, seluruh rakyat Malaysia melihat. Dan perkara tu berlaku pada masa Datuk Sri Siti Nurhaliza ataupun Tok T nak masuk part awal tu. Kalau Tok T masuk part awal tu, mic bunyi per syahdu bai bunyi masa tu. Memang respect lah. Okay, itulah isu yang pertama. Dan isu ni hangat diperkatakan oleh netizen-netizen di laman sosial ataupun orang kata sosial media platform yang ada. Okay, memang hangat, memang hangat. Okay, kita berbalik kepada perkara yang kedua. Perkara yang kedua iaitu tentang Aina Abdu yang membuat persembahan ataupun gimmick dikatakan untuk membunuh diri, persembahan membunuh diri dan dikeluarkan oleh darah-darah berceceran jatuh ke bawah ni. Jadi perkara itulah yang menjadi perbualan hangat. Dan ada juga lah page Public Health Malaysia mengeluarkan statement di mana perkara ni sepatutnya tidak boleh dibuat oleh si Aina Abdu ni, dan sepatutnya perkara ni dielakkan apa semua. Dan Aina juga ada mengatakan ianya berkaitan dengan lagunya apa semua. Itulah perkara yang kedua ni, persembahan daripada Aina Abdu yang begitu kontroversi. Okey, yang ketiga, kita pergi yang ketiga, iaitu drama band. Persembahan daripada drama band yang begitu orang kata penuh dengan sindiran-sindiran yang orang kata bermain di dalam masyarakat kita sendiri. Bermain dalam masyarakat kita sendiri, di mana drama band menyajikan beberapa scene di mana isu tu yang viral di Malaysia. Yang pertama di mana yang kedua yang ketiga yang keempat, isu-isu yang berkaitan viral lah di Malaysia. Dan anda boleh tengok ni lah gambar, saya sertakan gambar, dan anda sendiri pun boleh lihat apa yang ditayangkan oleh gambar tu. Okey, kita tengok sini. Okey, itulah orang kata drama band yang menyajikan persembahan yang begitu orang kata energetik pada malam tu, dan begitu penuh dengan sindiran yang begitu yang begitu sarat dengan sindiran yang membuatkan sesetengah orang merasa, ada yang merasa senang ataupun ada yang merasa tidak senang dengan perkara yang dilakukan oleh drama band itu. Dan yang keempat ni, saya ada jugalah terbaca di sosial media platform di mana ramai orang memaki hamun kameramen yang mengambil momen-momen semasa anugerah juara lagu berlangsung. Dia netizen berkata kameramen ni tak pandai buat kerja lah, kameramen ni tak tahu ambil angle shot lah. Itulah antara luahan-luahan yang diluahkan oleh netizen-netizen. Dan begitulah empat kontroversi ataupun empat perbualan hangat yang berlegar di sosial media platform sekarang ni untuk anugerah juara lagu yang ke-34. Okey, kita tinggalkan perkara-perkara kontroversi yang begitu kontroversi sangatlah tadi tu yang saya ceritakan kepada anda semua tu. Okey, kita pergi kepada perkara-perkara yang orang kata momen-momen indah yang berlaku dalam anugerah juara lagu yang ke-34 ni. Okey, yang pertama
tidak lain dan tidak bukan, iaitu semasa Hafiz Syuhid yang menyanyikan lagu semasa anugerah juara lagu tu, dia menyanyikan lagu dan dia turun ke bawah dan dia ambil tangan isteri dia dan dia pimpin untuk isteri dia berada di samping dia, dan dia juga membuatkan audiens di Azizat Arena dan audiens di rumah begitu mengingati momen-momen yang indah itu. Dan perkara yang begitu indah juga di mana kemunculan semula Datuk Sri Siti Nurhaliza di Anugerah Juara Lagu setelah sekian lama Tok T tidak membuat penampilan, dan ia membuatkan rakyat Malaysia dan juga penonton-penonton peminat setia Datuk Sri Siti Nurhaliza begitu teruja, di mana ia membuat kemunculan yang paling dinanti-nantikan oleh semua. Okay, bukan senang tau nak tengok Tok T ni menyanyi di Anugerah Juara Lagu, tapi itulah nak buat macam mana, benda yang kita tak boleh expect yang berlaku pada persembahan antar permana tu. Tak apalah, kita teruskan kepada agenda kita yang seterusnya, di mana saya dah janji kepada anda semua untuk menyajikan min-min yang telah direka dan ditunjukkan oleh rakyat Malaysia, di mana mereka begitu kreatif dan inovatif dalam mereka cipta min-min yang begitu padu, okay? Dan saya sajikan kepada anda. Okay, jom kita tengok. Okay guys, macam mana video min-min tadi, gambar-gambar min tadi? On tak on? Kalau on, cakap on dekat ruangan komen. Dan kalau anda semua ada pandangan dan komen, boleh komen dekat bawah lah. Jadi saya rasa di akhir video ni, saya juga nak ucap tahniah kepada semua-semua finalis dan pemenang Anugerah Juara Lagu yang ke-34 ini, okay? Dan tidak lupa juga saya nak bagi kepada anda ayat-ayat yang dilemparkan oleh Naim Daniel semasa dia berucap ketika dia diumumkan sebagai pemenang, di mana dia kata, "Pada pengkarya di luar sana, tuliskan yang baik-baik. Jika niat kita baik, maka baiklah karya kita. Jika buruk niat kita, maka buruklah karya kita." Itulah antara kata-kata Naim Daniel semasa dia membuat ucapan setelah dia diumumkan sebagai pemenang Anugerah Juara Lagu yang ke-34. Okey, begitulah cerita dan rumusan untuk Anugerah Juara Lagu yang ke-34 ni, yang syarat dengan kontroversi momen-momen indah dan min-min yang diberikan kepada kita. Okey guys, begitulah kata-kata yang dilemparkan oleh Naim Daniel di mana semasa dia melakukan ucapan ketika dia diumumkan pemenang Anugerah Juara Lagu yang ke-34 semalam-semalam ataupun kemarin dulu, okey. Begitulah kata-kata yang dilemparkan oleh seorang pemenang Anugerah Juara Lagu yang ke-34. Saya rasa setakat itu saja video saya pada hari ini. Dan begitu orang kata rumusan yang begitu meluas, di mana Anugerah Juara Lagu ini di diperlihatkan dengan pelbagai kontroversi, pelbagai momen-momen indah, pelbagai min-min dan pelbagai perkara lah yang berlaku, di mana yang kita tahu ataupun tidak tahu, okey. Saya harap anda semua dapat like video ni, komen, share, dan saya rasa lain orang, lain pendapatnya dan lain kriteria ataupun citarasa mereka. Dan kepada anda semua, jangan lupa support local artis Malaysia ataupun support Malaysia singer dan artis industri Malaysia. Baiklah boh, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Take care of you.